Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yamiddin wa ba'd Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan Angker terasa Katanya ada penunggunya, tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon, ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya, ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon, pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari marah bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ kesambet kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, Faida wa ida maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, Kul la amliku li nafsi naf'an illa Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman wa fala illahu. Apabila kamu kamu ditimpa dzur ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya akhi bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan datuan Anwab. Dan waktu itu Nabi SAW bersama beberapa dengan bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang ya, beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka, Ya Rasulullah? Ij'allana dhata anwab kamalahum anwab. Wahai Rasulullah Jadikan untuk kami pohon zatu Sebagaimana mereka punya pohon zatu Maka Rasulullah SAW marah dan berkata Allahu Akbar Inna sunan Allahu Akbar Ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian Kultum kama qalat banu Israel Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, Ij ilahan kama lahum Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia ya, berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan bahwasannya pohon ini, <tuh> ya, kalau kita tidak melakukan izin, permisi, atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul islam ya Allah yakum, Bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mendabah halilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah taala berfirman wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral ma jin qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Robbanasdam bi Wahai Rob kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam Para jin itu akan ditanya oleh Allah Dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia Iya Jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya ya, Mendekatkan dirinya kepada jin Dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan Dengan meyakini bahwasanya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? akhirnya diseret kepada kesyirikan dengan apa melakukan ibadah-ibadah yang dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya apa apa daya pohon tersebut pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga ia ya, makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, hanya karena badannya yang besar yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian, ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasannya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak ya ahli Islam? Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man man zilan. "Siapa yang singgah di suatu tempat?" Lalu ia mengucapkan doa ini, bi min khalaq. "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan." Lam Maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya tidak ya Islam azan ya Allah ya kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang badar lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus mem memerangi kok ya apa rasulullah dan pasukannya maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya falamma taraatil ya ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu maka setan ini berkata ya ini ara ma ini akhafullah ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya Kalau Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mar marah bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya. dan agar hati kita dijauhkan dari waswas -was syaitan dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanakallah bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh